Dan untuk coil kedua ini nggak boleh bebas ya, harus menyesuaikan ya. Kalau tadi plus, yang ini min. Kalau ini plus, tadi min ya. Nah, kayak ini min ya. Oke sobat Ladru Channel, jumpa lagi ya. Di video kali ini saya akan berbagi cara atau tutorial cara menseri sebagai legasi ini ya, dengan modal kabel. Karena impedansi dari sebuah legasi ini kan 4 ohm ya, double coil, jadi masing-masing coil hambatannya 4 ohm. Ini nanti dijadikan 8 ohm ya. Nah, yang ini kan juga 4 ohm, yang sebelahnya tadi juga 4 ohm ya. Jadi diseri supaya jadi 8 ohm. Bagaimana tutorialnya? Simak videonya. Ini juga aja ada petunjuk ya, atau buku petunjuk. Yang pertama, siapkan kabel yang menuju ke power amplifier ya, atau ke sini ke soket speaker ya, kira-kira setengah meter ya. Dan dirapikan di kelupas secukupnya ya. Lanjut kabel untuk serinya ya. Ini dipotong sesuaikan atau paskan ya, dari plus coil 1 ke min coil kedua ini ya, nggak usah panjang-panjang. Untuk melepasnya hati-hati ya, jangan sampai kepotong tembaganya. Untuk pemasangannya di sini ya, untuk serinya. Nah, ini di bagian kanan ya. Kalau di bagian sini plus, yang coil satunya di min ya, karena ini di seri. Ini dikasih timah semuanya ya, biar mudah pas penyolderannya. Nah, lanjut pasang ya. Bebas pilih salah satu ya, untuk yang coil pertama. Dan untuk coil kedua ini nggak boleh bebas ya, harus menyesuaikan ya. Kalau tadi plus, yang ini min. Kalau ini plus, tadi min ya. Nah, kayak ini min ya.
yang ini plus. Nah, selesai, dirapikan dulu, dimasukkan di sela-sela karetnya ini ya, biar nggak kelihatan. Lanjut pemasangan kabel yang menuju ke soket speakernya. Nah, yang di ini salah satu kaki ini dan kaki yang coil satunya. Yang ini bagian main ya. Untuk skemanya bisa cek di akhir video ya. Nah, ini dirapikan ya supaya terlihat rapi. Nah, ini ya udah mantap ya. Udah siap dipasang di box dan disolder di soket speakernya. Dan ini udah jadi 8 ohm ya. Cukup simpel ya. Nah. Nah, ini kan ada ukuran 2, 4 dan 8 ya. Yang di tutorial video ini jadi 8 ohm ya. Kalau 4 ohm ya pakai driver stereo, jadi per channelnya jadi 4 ohm ya. Nah, kalau 2 ini tinggal di paralel yang coil 1 sama coil keduanya ya. Oke, mantap ya, cukup sekian tutorial cara menseri speaker legacy ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.